Berikut cara membuat dudukan HP Android yang berbentuknya landscape ya. Ini di bagian bawah 1,5 cm. Lalu di bagian sini juga 1,5 cm. Di bagian sini kita bagi 2. Ini 26 berarti 25 berarti 11,5. Dilapin lagi itu badannya nih, basah. 12 sorry. Ya, 12,5. Lalu kita goret. Oke. 1, 2, 3, 4 bagian. Di bagian sini dikelupas terlebih dahulu. Seperti ini. Di bagian sini dikelupas. Ini sudah ada tanda goretan menggunakan cutter. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan gunakan penekuk akrilik bara B. Ini bara B ya. Ini bagian kabel powernya. Bisa langsung dicolok ke listrik seperti ini, lalu nyalakan. Mesin bisa langsung digunakan. Kita akan tes seberapa konsumsi listrik untuk bara B ini yang panjangnya 40 cm. Di sini kita reset dulu. Oke. Kita mulai. Listrik yang konsumsi listrik untuk penekuk bara B 40 cm ini daya mengkonsumsi listrik antara 50-60 sampai 75 watt. Jadi cukup rendah, ekonomis. Kita akan coba menggunakan waktu 1 menit. Ini 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Besi pemberat cari di kamar si A. Yang besi kecil itu deh. Ambil besi kecil. Yang di kamar si A. Listriknya yang bara-bara B Slim Pro itu listriknya memang kecil, 60-75 watt. Sini bawah. Oke. Terima kasih. Aku yang terima keempat ketiga. Ini.
Oke, berarti ini kurang lebih penggunaan waktunya 1 menit 30 detik. Ini tekukan pertama agak miring. Lalu ini tekukan kedua. Ini bisa langsung dikelupas. Di sini ada tanda goretan menggunakan cutter. Ini lipatan kedua. Serong semua ya posisinya. Ini sudah berdiri. Ini bisa menggunakan pemberat, besi, atau sejenisnya. Jangan disimpan di bagian tengah, karena dia nanti di bagian ini ada terbentuk, di bagian sini lebih dalam. Jadi untuk menempatkan pemberat di bagian depan atau di bagian belakang. Jika mau disimpan di tengah, ini harus panjangnya sama.
Oke. Ini tekukan yang terakhir untuk dudukannya. Seperlunya, secukupnya, atau sesuai kebutuhan. Ini sudah cukup kuat, sudah terbentuk. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Salam hangat, salam grafika. Mantap. Oke.